Ratusan siswa dan guru mengikuti pelatihan ibing pencak silat Mempo berbasis pendidikan karakter di Kur PGRI Desa Sindang Sari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur. Kepala Koordinator Pendidikan Kecamatan Leles, Dadar Sudarsa, SPD, MPD mengatakan pelatihan ibing pencak silat tradisi untuk sekolah dasar dan 6 kategori atau tingkatan yang dilatihkan. Pelatihan silat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis 2 Februari 2023 diikuti oleh para guru dan pelajar tingkat SMP, MTs, SMA, MASMK se-Kecamatan Leles, kata Dadar. Dalam pelatihan ini, lanjut Kordik, tidak ada biaya yang harus dibayar oleh peserta alias gratis karena untuk pengembangan bidang muatan lokal. Setiap sekolah mengirimkan 2 orang guru serta bisa membawa peserta didik untuk belajar Mempo. Peserta yang ikut latihan akan mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Dispora Cianjur atau Kadis Dikpora Cianjur dan Komite 3 Pilar Budaya Kabupaten Cianjur. Dadar melanjutkan pelatihan ibing pencaksilat tradisi berbasis pendidikan karakter digelar atas dasar kerjasama Kordik sekolah-sekolah Padepokan Seni Pencadaya Sunda, Komite 3 Pilar Budaya Cianjur, serta Himpunan Pusaka Wangi Cianjur. Pelatihan digelar sebagai bentuk pelaksanaan pelestarian pengembangan pembinaan dan pemberdayaan seni budaya Jawa Barat dan ciri khas Cianjur khususnya seni bela diri Mempo atau pencak silat. Ketua Padepokan Seni Pancadaya Sunda Kabupaten Cianjur, Jajat Sudrajat, mengapresiasi pelatihan pencak silat yang diikuti oleh ratusan orang diharapkan sampai ke desa-desa di Kecamatan Leles. Ini sejalan dengan 3 pilar budaya Cianjur yaitu Ngaos, Mamaos, dan Mempo dan Perbup tentang petunjuk pelaksanaan 3 pilar budaya dengan pendidikan muatan lokal khususnya di bidang seni bela diri pencak silat, ujar Jajat. Sementara itu, Camat Leles Iin Solihin STSI PMSI menyambut baik dan mendukung kegiatan pelatihan ini. Untuk tindak lanjutnya di desa, kegiatan seni budaya ini akan dikoordinasikan dengan para kepala desa. Semoga semuanya mempunyai motivasi dan niat yang sama untuk secara bersama agar kegiatan seni budaya ini bisa berjalan di setiap desa. Demikian harap Camat Leles.